kita udah di perbatasan. Yap. Kocok-kocoknya ya bang? Tidak di apuan, tidak di pay apuan dong. Udah nyo mang kosong itu. Yo angin yo. Sensasi ya mah. Kalau nak mau jaket, boleh tu kan nyusah sah pola guys. Itu lajen base kan. Kayaknya makin berkabut dan hati-hati mak. Juga banyak yang apa mah, kalau lucu aja kok. Sekarang dulu. Tahan. Jadi remati lape-lape na tu ah. Ah tu ro, buka lape leste. Kalau remati omang apunyo. Yang ni nak buka ah. Abang lu pernah lo tamu yang udah kawan lo kau tu? Ya. Batang ngelayu kabui tapi enggan iko yo, enggan balik tu, dah setaga iko tu. Yo.
dia, tambah apa dia dong. Lama dingin ya. Yo. Mau dek kau ah, pesona sih kau. Kau dah. Kau bawa jalan dulu sampai enggak, kau dah. Alah. Enggak waktu berjalan dulu. Nai sampai di bateri. Kau berjalan dulu. Ya. Ya. Kencang. Kok? Kok baru masuk ada ke proyek baru mah gua? Dak, gak kurang kok lemah. Tak bayangkan apa, tapi menjelang puncak ya masih tetap juga. Basah sana. Anca di puncak leh. Anca di puncak tu leh kalau ingin rem. Anca sih kodok. Yo. Kalau ingin rem dia pola di Benuang tuan. Yo. Kalau ingin kenapa dia putus anca di puncak situ leh tarang ni. Daripada sih kodok kurang anca wah. Jangan sih kalau leh.
kita di Kampung Binuang sana. Ini sebentar lagi kita akan melewati rumah yang di Kampung Binuang ini. Sekarang udah jam sekitar jam 5 kemungkinan sana. Udah berkabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sana ketemu lagi di channel Kampung Kito. Nah, kali ini kita berada di sebelum rest area rest area 6 dari arah Alan Panjang, itu tepatnya di Kampung Binuang sana. Ini kabutnya lumayan sangat tebal sekali, jadi kita sengaja berhenti di sini untuk mendinginkan remnya sana, karena nanti tunjangan panjang juga akan sangat berbahaya sekali. Jadi ini. Yap. Ya, jadi dilanjutkan juga. Yap. Tunggu entar lu. Udah dulu kita. Ya. Alum leh, lu tuh ada di belakang. Alah mungkin, Bang. Oh. Lah udah tadi mungkin Mas sampainya deh, tadi nelpon. Iya. Yap, hati-hati. Yap, ini sekarang dia. Ini di masih di Binuang. Ini di Kampung Binuang sana. Jadi memang di berkabut. Biar tidak dingin harus ngudut dulu. ngudut dulu biar enggak dingin. Enggak. Aman kok. Ini yang diapu kok. Ya. Kawan kita semuanya. Yap, hati-hati, ini situasi di Kampung Binuang yang udah berkabut tebal sekali di sana. Yap. Dan ini yang lain udah berangkat juga. Ah. Nah, dimungkul lah, nah. Kok jatuh kok? Ah, ngudut dulu biar lebih panas. Aduh. Ah, oh ya. Aduh, cip. Lagi, hati-hati. Pandangan hanya 10 meter, tidak nyampe. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut perjalanan di sana dari Kampung Binuang.